Halo Lur, kembali lagi di my channel. Salam happy, sing penting gawe bunga. Jadi kali ini saya mau ke tempat futsal ya. Ini lagi di kapal pesiar ya, di deck 13. Dan saya lagi mau ke tempat basketball. Sama ya, dengan tempat futsalnya sama. Tapi kali ini untuk bermain basket. Jadi kita lihat nanti keseruannya bagaimana anak-anak di kapal pesiar bermain basket di atas kapal. Tentunya luar biasa. Cuman tempatnya kayaknya agak licin ya, soalnya habis diguyur hujan basah ya. Dan kita lagi berada di tengah laut Lur. Suasananya seperti ini, samping laut semua, kanan kiri laut. Dan ini dia tempatnya, dan mereka itu sudah ada berada di dalam lapangan lagi pemanasan. Hey. Jadi kita lihat ya nanti mereka bermain basket. Yang bermain kayaknya orang Filipina semua Lur, karena orang Filipina itu paling suka bermain basket ya. Kalau orang Indonesia kan sukanya bermain bola ya. Tapi bisa juga di dalam sini untuk bermain futsal di sini. Kalau ada temannya. Cuman orang kitanya lagi kerja. Jadi terbentur dengan waktu. Nanti kalau ada kesempatan, orang kita udah ready semua untuk bermain futsal, kita lihat keseruannya untuk bermain futsal di atas kapal pesiar ini Lur. Itu mereka lagi bermain basket. Masih pagi Lur, di sini masih jam 7 pagi. Mantau pertandingan. Bagaimana pertandingan di dalam lapangan? Jadi kalau di sini itu atas ya, jaring. Samping jaring semuanya. Kalau nggak ada jaringnya nanti bolanya hilang ya ke laut. Ini mereka Lur pada bermain basket. Ini orang Filipin semua Lur. Thank you.
Ya, mana pun tu. Dan kalau untuk bermain bola, gawangnya kecil lur, segitu doang. Gawangnya kecil. Dan ini apa lapangannya sedikit mengkelung ya, nggak rata. Bisa dilihat di sini ya, itu nggak rata ya. Jadi selain kita bekerja, ada juga hiburannya untuk anak-anak di kapal ya, biar nggak boring di kapal terus gitu. Dan ini orang Filipina gale semua lor. Orang Filipina semua juga. Kebanyakan kalau orang Filipina perutnya pada buncit-buncit tuh. Nggak tahu kenapa ini. Kebanyakan bir kali ya.
Boy. Boy, Palper. Jadi kurang lebih seperti ini lur, kalau bermain basketball di atas kapal pesiar ya. Nanti kita coba bikin video tentang bermain futsal ya, bagaimana. Kita nunggu teman-teman kita yang siap bermain futsal. Soalnya ada yang masuk malam, ada yang masuk pagi, siang, jadi jadwalnya terbentur. Mudah-mudahan besok kita dapat jadwal yang pas. Soalnya kaki juga udah gatel lur, pengen main futsal. Sebenarnya bisa aja main basket, cuma aku nggak bisa lur. Belum pernah main basket juga. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan lur. Bye bye. Salam happy, simpenin gawe bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? No, I'm not playing. Di bawah kalau main sinyal, ayo pulang.